Dalam pada itu, Datuk Seri Hishamuddin menegaskan penganjuran 5 bukan untuk pertunjukan semata-mata. Sebaliknya, platform terbaik memperkukuh kerjasama pertahanan dan ketenteraan dengan negara-negara lain dalam mempertahan kedaulatan dan keselamatan tanah air. Lapan persidangan dan forum sedang dan akan berlangsung sepanjang 5/2017 termasuk persidangan Panglima Tentera Udara dan Sidang Kemuncak Penerbangan 2017. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, hasil persidangan dan kerjasama itu bukan sahaja mampu membawa masuk teknologi terkini industri pertahanan, malah memberi pendedahan dan menggalakkan perkembangannya di Malaysia. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan Kementerian Pertahanan menerima maklum balas positif untuk hari pertama 5/2017 malam sekaligus akan mengekalkan komitmen penganjurannya. Merupakan penyisian bukan sahaja kepada aset-aset yang kita nak tengok yang paling canggih, tetapi apa sebabnya kita terpaksa memikirkan hala tuju tentera laut dan juga tentera udara pada ketika ini, pada masa yang penuh dengan ketidaktentuan, dengan kekangan bajet, dengan ancaman-ancaman baru. Dan kalau sekiranya kita tidak dapat kongsi pengalaman best practices sesama negara yang terlibat, siapa lagi? Jadi ini yang saya banggakan. Datuk Seri Hishamuddin ditemui selepas merasmikan rundingan meja bulat Panglima Tentera Laut CNRT-17 di Resorts World Langkawi. CNRT-17 yang dihadiri 12 Panglima Tentera Laut dan 25 Wakil Tentera Laut dari 37 buah negara itu turut mencatat rekod kehadiran terbesar sejak diperkenal pada tahun 1991.